Memasuki awal bulan September 2019, harga daging sapi maupun daging ayam di pasar tradisional Kota Palembang terbilang stabil. Dijelaskan oleh Apin, salah satu pedagang daging ayam ras di Pasar Cinde Palembang. Saat ini, daging ayam ras dijual dengan harga Rp26.000 per kilogramnya. Stabilnya harga daging ayam di awal September ini dipengaruhi oleh banyaknya suplai daging ayam dari para peternak. Dengan stabilnya harga daging ayam ini, diakui pedagang jika penjualan terbilang ramai. Ayam. Stabil. Stabil. Stabilnya ini sudah sejak kapan? Stabilnya sebulan yang lalu. Senada Husin, salah satu pedagang daging sapi menjelaskan, saat ini harga daging sapi terbilang stabil pada harga Rp130.000 per kilogramnya. Stabilnya harga daging sapi ini sudah terjadi sejak awal September lalu. Namun, berbeda dengan daging ayam yang sangat diminati pembeli, penjualan daging sapi terbilang minim, meski harga yang diberikan terbilang stabil. Berapa harga daging sekarang, Pak? 13. 130 ya, Pak? Oke. Belum ada kenaikan berarti di awal bulan ini, Pak? Kurang ini. Kurang. 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 Tim Liputan, Sriwijaya TV.